Assalamualaikum semua. Bersama Dati Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dati Koni nak gosip-gosip sikit pasal saya tergelak tengok video Bidas Mas Idayu Tular. Penerimaan setiap orang lain dan tiada masalah nak menegur, cuma jangan ikut perasaan, kata eksekutif jualan kereta yang juga bekas peserta uji bakat Mentor Legend, Muhammad Erdi Sofian Idrus. Muhammad Erdi Sofian, 30, memberi reaksi ketika diminta mengulas kritikan dilemparkan penyanyi dangdut Mas Idayu terhadap Sisi Iman dan Naim Daniel dalam program nyanyian Family Duo Ahad lalu. Biarpun tidak terbabit atau ada kaitan dengan program berkenaan, Muhammad Erdi Sofian turut terkena tempias kontroversi selepas video lamanya ketika menghadiri uji bakat Mentor Legend pada 2014 kembali tular. Menerusi video itu, Muhammad Erdi Sofian dilihat berani membidas komen diberikan Mas Idayu terhadapnya dengan kata-kata pedas, malah mempersoalkan suara penyanyi berkenaan. Muhammad Erdi Sofian bersuara selepas Mas Idayu yang menjadi juri uji bakat menafikan kebolehannya menyanyi. Ikutkan, saya tak aktif dalam media sosial tapi ada juga scroll Facebook untuk baca berita terbaru. Jadi tahu sebersedikit mengenai kontroversi Sisi dan Naim dimarahi Mas Idayu. Apabila tengok video tu, saya tergelak sendiri kerana teringatkan pengalaman kira-kira 9 tahun lalu dan terkejut apabila dipetik netizen. Tak tahu nak cakap macam mana, cuma waktu tu saya muda jadi jawab ikut emosi, tapi ia spontan dan bukan dirancang. Ada orang mungkin boleh menangis dengan kritikan pedas, saya mungkin lain, jadi penerimaan setiap orang berbeza, katanya ketika dihubungi Harian Metro. Berkongsi perihal dirinya, Muhammad Erdi Sofian berkata, Mentor Legend adalah program pertama dan terakhir uji bakat nyanyian dihadiri. Selepas itu, tiada lagi, saya juga tak jumpa atau berhubung dengan Mas Idayu selepas uji bakat tu. Bagaimanapun, minat menyanyi masih ada sampai sekarang dan suka nyanyi, tak kisah lagu apa pun. Majikan juga tahu saya minat, saya akan minta saya buat persembahan apabila ada majlis seperti makan malam anjuran syarikat, katanya. Terdahulu, Sisi yang bergabung dengan penyanyi dan pelakon Naim dalam program Family Duo menerima kritikan pedas Mas Idayu selepas mempersembahkan lagu Jampi, nyanyian asal Hil Husaini dalam irama keroncong. Rentetan kritikan itu, Sisi dilihat menangis di atas pentas. Bagaimanapun, rata-rata netizen yang menyaksikan persembahan itu memberi komen positif dan beranggapan apa yang dipersembahkan satu kelainan kerana Sisi dan Naim bukan hanya menyanyi tapi berlakon mengikut tema tugasan minggu ke-6 itu. Bagaimanapun, ada juga netizen yang menyokong teguran Mas Idayu dengan mengatakan apa dikatakan penyanyi itu benar. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.